Polres Serdang Bedagai AKBP Nicholas Ari Lilipali bersama Forum Pimpinan Daerah mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, masyarakat, ormas, dan OKP untuk menjaga pilkada damai terkhusus di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertempat di Mapolres Serdang Bedagai. Impossible kalau polisi dan tentara hanya... Deklarasi damai ditandai dengan pembacaan deklarasi damai oleh perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Haji David Purba, dengan didampingi tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, tahun 2... Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh FKPD, Bupati Serdang Bedagai Insinyur Haji Sukirman, Ketua DPRD Serdang Bedagai Haji Syahlan Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Jabal Nur, Ketua PN Seirampah Haji Minanur Rahman, dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol Armet Haji Asep Hendra Budiana, Ketua KPU Serdang Bedagai Insinyur M. Ridzwan MP, Ketua Panwaslu Serdang Bedagai Agus Limatondang, dan perwakilan dari tokoh agama, pemuda, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan untuk mempertahankan masyarakat yang seperti ini, kami berinisiatif bekerja sama dengan FKPD. Tujuannya adalah untuk mempertahankan situasi yang tetap kondusif. Dari Serdang Bedagai Sumatera Utara, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata. Di bawah ini, mewakili seluruh elemen masyarakat, menyatakan sikap sebagai berikut.